Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat nembrakeun stok pangan di Jawa Barat aman tepi ka Lebaran. Eta hal teh luyu kana rukun gawe jeung sawatara pihak salah sahijina Bank Indonesia. Pihakna ngagiing masyarakat selaku konsumen leuwih bijak dina balanja sarta padagang diperedih teu nyokot bati anu kaleuwihi. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat Neni Fasyaini netelakeun stok kabutuh pangan di Jawa Barat aman tepi ka Lebaran 2024. Sokomo harga kabutuh pokoge kiwari mimiti turun. Salah sahijina alatan gerakan pangan murah anu mayang dipaju salila bulan Ramadan. Pihak Nagesa tekah polah ngadistribusikeun bahan pangan tilalawak anu surplus kalalawak anu defisit tepi ka stok pangan di sakumna daerah dicindekeun aman. Dari penghitungan kita di neraca tersebut, kita sudah terpenuhi semua untuk kebutuhan jawab, karena dalam neraca itu berapa ketersediaan kita, berapa kebutuhan, dan ada di situ defisit atau surplus. Sementara sekarang posisi kita surplus semua, jadi kita sudah terpenuhi semua, diakibatkan karena kita tadi kita ya, dari yang surplus kita memasok ke yang defisit, sehingga semua sudah dapat terpenuhi. Sejuruning itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Bambang Pramono ngeceskin, pihakna ngalarapkeun sababaraha kawijakan patalijeng lahan, sumber daya manusia, sarta produktivitas keur ngamankeun stok pangan di sakuliah Jawa Barat. Di sisi produktivitas, tarekah anu dilakonan diantarana nyorang demplot tur make gemuk organik keur ngaronjatkeun hasil panen, tepi ka pamangpaatan lahan kosong milik pamarentah daerah turta TNI, sarta di rumah tangga lebah ngurangan kabutuh ti konsumen. Dirina ge meredih masyarakat selaku konsumen leuwih bijak balanja sarta padagang henteu nyokot bati kaleuwihi. Kita juga masih memantau karena Ramadan masih masuk separuh nih, masuk di Maret separuh, tapi Ramadan separuh di April plus Lebaran. Nah, ini kita agak-agak ya makin keras ya Bu ya, upaya OP kita segala macam untuk mengurangi permintaan yang dilakukan oleh masyarakat. Makanya kita mohon bantuan banget tuh, himbauan tidak hanya dari konsumen belanja bijak, tentunya pedagang juga jangan melulu ngambil kesempatan, ambil apa keuntungan yang berlebihan misalnya. Gerakan pangan murah dilakonan di 117 leluwek di sakuliah Jawa Barat tepika 8 April 2024. Ari lokasi pamungkas eta kagiatan nyaeta di Kabupaten Sumedang. Budi Hartati, Bandung TV. Pemirsa Warta anu nembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan tangarepa Sundan dinten ieu. Aya saur ti sepuh urang dinu kiwari ngancik nu bihari sejak ayeuna sampeureun jaga. Mugia janten lanyepaneun kanggo urang sadaya. Ngawakeunan is pangampi tangarepa Sundan, sim guring pun dari firman sejamit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.